quê? Pak, nggak didampingi pengacara, Pak? Masih. Ibu, kasih pinjam ini, Bos. Ada. Jadi barusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur baru melakukan penahanan terhadap tersangka tambak garam. Kasus tambak garam di Sabu atas nama Lewi Tandirura, Kadis Perindustrian Sabu. Itu dengan perhitungan kerugian negara sekitar 36 miliar. Ibu Sherly, untuk pengacara bagaimana, Bu Sherly? Nanti disiapkan negara atau Pak? Sudah konfirmasi ke yang bersangkutan untuk dia siapkan. Kalau dia tidak siapkan, nanti akan disiapkan oleh pihak kejaksaan. Ancamannya berapa lama? Pakai pasal 2 dan pasal 3 undang. Kemungkinan tersangka lainnya, Bu Sherly? Tersangka lainnya menyusul. Sampai sekarang sudah berapa saksi yang diperiksa? Sudah sekitar 40 saksi yang diperiksa. Berapa nama yang sudah jadi potensi tersangka mungkin? Itu masih penyidikannya, belum bisa disampaikan. Himbauannya untuk saksi, Bu Sherly? Ya, himbauannya supaya saksi-saksi dan pihak terkait yang dipanggil kejaksaan untuk kooperatif. Terima kasih, Bu Sherly. Terima kasih.